Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam kesabun. Hi everyone and very good morning. Bersama dengan saya B. Charney BT, vlogger negeri di bawah bayu, akan ride bersama-sama dengan anda. So today, speaking hari Ahad, tanggal 27 Oktober 2019. Saya hari ini hari Ahad ni biasanya lah saya akan ride lah kemana-mana hujung minggu, yang ride santai berjumpa dengan kawan-kawan. Tapi kali ini saya terpaksa tidak dapat ride kemana-mana. Maksud saya ialah apa ni, ride hujung minggu. Saya hari ini ride atas urusan kerja. Bos minta wakil. So ialah saya yang menjalankan amanah. Hari ini saya akan ride ke satu tempat yang tidak juga jauh lah. Kalau dari Tuaran ni ke tempat yang saya mau pergi ni, kurang apa bunyi-bunyi ni, motor saya kan bunyi-bunyi, kurang lebih dalam 15 minit lah. Ini macam bunyi kek-kek-kek ni kali. Oh, patut lah, ini transformer. Baiklah, minyak pun tinggal sikit, so saya mau isi minyak dahulu. Jom. Kita pasang dulu apa yang patut. Sarung tangan, glove. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih basah lagi. Kemarin ride pergi Sabate. Oke, nampaknya saya sudah lambat. Mula acara jam 8.30 ke jam 8. Ini VIP dah ni. Jom. Mayan. Okay. Sinilah dia. Jali-jali. Sudah sampai. Harap-harap saya tidak kelewatan. Manakah dewan itu? Yang belakang-belakang lah. Hari ini saya berada di Pekan Tenggilan. Pekan Tenggilan. Dan habis terbang saya punya samping skuter. Dan saya terpaksa kiwi balik sebab kutur. Ayah, inilah macam hari raya hari ini. Oke, jom jumpa lagi. Assalamualaikum. Suara yang berusaha Ustaz Sufian Tundu, yang berusaha minta rekam dan lafaz terakhir ini. Tenggilan, tenggilan. Bila main jalan. Sebenarnya pilih peran masa.
jangan lupa subscribe di akun YouTube yaitu Nasi Rifa ya. Dan terbaru. Oke, sekarang sudah pukul 11.45. Saya sebenarnya mencari tandas kalau ada eri-eri sini. Adakah? Tiada. Ada pun tadi tandas di anu tuh, tapi di mana? Di Dewan, tapi tandas sama jumpa VIP nih, menimpas-nimpas. Karena saya mau pergi tandas di anu ya lah, Petronas ya nanti. Oke, begitulah selesai apa ini, perhimpunan Malijrah peringkat daerah kecil Tamparuli dengan jayanya. Dan tadi tuh saya sempat berbual dengan nyanyi ataupun grup nasyid, dan jangan lupa untuk support orang ya, nyanyi nasyid kita-kita juga. Nasyid Infaq. Oke, so sekarang saya kini berada di Jalan Bukit Kelawat, Kota Blud. Oke, so hari ini ride santai. Saya ingin membawa anda ke satu tempat yang orang kata memang viral juga tempat ni. Viralnya macam mana, saya sendiri pun belum pernah lagi jejak tempat ni. Jadi di kesempatan ni saya mau jejak lah. Di manakah tempat itu? Jom layan. Saya mau isi minyak tapi macam terlalu ramai lah. Baik, seperti mana yang saya beritahu tadi, saya akan bawa anda ke satu tempat yang agak viral juga, agak popular juga tempat ni. Dan saya sendiri pun belum pernah pergi, tapi anak-anak saya sudah pernah pergi. Alah, kalah bapak. Anak-anak saya sudah pergi, atau dorang yang bawa. Jadi saya, anak-anak begitu, cantik katanya tempat tu. Tempat yang saya mau pergi ni di tepi pantai. Oke, di tepi pantai. Dan menarik dia macam mana, saya pun belum pasti lagi dia macam mana. Dia pihak tertarik menarik, kau pasti gebom, kau memang gebom. Belum tahu lagi, jadi itu pasal mau pergilah. Oke, tidak lain dan tidak bukan tempat yang saya mau pergi ini adalah di Cabana. Saya pun tidak tahu ni tempat di mana, jadi so ikut je lah di mana Waze ni pergi. So kita ride santai saja. Ada VVIP. Oke, jom layan santai. Oke, kata di West ni ikut sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, ya sebelah kanan tu pergi Kota Blud. Sini mau pergi Kuda Telen nih. Masih lagi bertakung nih airnya nih. Oke, warga Kota Blud, sabar aja lah. Oke, jom layan.